Oke kawan, penampung ada sayang. Ada penampung ini dan untuk sekarang kita mancing ikan kecil. Oke kawan, ada seorang angler di sini di depan, yaitu angler MV. Wow, besar dia punya. Besar. Mana kawan? Aduh, kawan, kasih lihat kawan. Weh, besar dia punya kawan nih. Aduh, saya mau naik di situ kah? Oh, di sini sudah ya. Oke kawan, biar sudah ya. Si angler. Wih, besar dia punya kawan, Pak Jeko. Jadi kita di sini mancing ranking ya. Ih, besar dia punya. Iyo, bapak besar sekali ini ikan. Ini cakalang yang jaga bapak dari tadi ini. Kayaknya ada pengapi akan terus ini. Mudah-mudahan strike, pause. Tuna belum makan. Jadi orang mengail bagiannya dulu. Jadi saksikan umpan lagi diolah. Tamea. Dia. Kasih barang di kamar dulu pada orang. Uti. Oke kawan, jadi ini kakak sepupu saya sang angler. Orang kinang-kinang di mana kan? Oh, kawan nih, kasih lihat kawan nih, besar sekali kawan nih. Kanua. Jago. Oke kawan, itu besar kawan. Jadi kita ke depan aja ya. Oke, kita lanjut. Jadi kau pin po maje ke patah deh masa tamu hidupnya masih na maje kalau tes pa saat tamu sendiri mai po jeda ma poli. Oke kawan, lagi dilepaskan, kita tunggu akan strike atau tidak. Oh, ini menggunakan berapa mata kail kawan? 12 mata saja. Oh, 12 mata. Oh, belum apa-apa sudah dimakan oleh baju. Mantap kawan. Ini bilang Pak Jeko. Tidak kasih mati mesin kawan. Tidak usah. Besar sekali kawan. Aduh mamae. Pasar ikan ini dia yang mbak makan sekarang. Ngoni lia. Mamanya lah. Bukain bulu lautnya. Oke. Salam strike. Madadate. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kawan. Timatuau. Jada bangut ya. Basar toh. Pakai umpan tipu-tipu guys. Ini DP umpan tipu-tipu. Ada di toko online di kota Anda. Cuma spot di sini kawan. Ini spot mahal. Oke, kita turunkan lagi. Ayo kita mencari strike. Ay, so tidak mau menyala mesinnya guys. Wey, aduh, so tidak menyala. Jam itu tuh. Babasar kan DP ikan. Mamanya lah. Kalau di pasar ini, aduh, 20.000 satu jo. So kuat mau beli akan rokok. Obral, 20.000. Jadi video ini saya bikin untuk
bapak saya seorang karena dia mancing sama dang. Oh, strike. Strike. Ini bapak saya ya. Oke. Wah. Wah. Ini perkenalkan bapak saya, bapak dari Atopan Hosting. Awas, awas. Jadi bapak saya ini yang peran penting di atas rumput. Oke. Jadi bapak yang memulai mancing pertama, guys. Ikan yang kami bawa ke pasar jadi masih segar-segar. Oh. Gitu ya cara mancingnya. Ini dekat dengan lampu tuh. Hmm? Ini dekat dengan lampu. Kalau tadi dia dia sama dengan apa jauh dengan lampu tuh. Dia nak. Tunggu lagi ya, jadi harus bersabar. Ini abang saya, ini saudaranya sang angler Kak Opin, yang mekanik yang pulang kampung belum datang di Sorong. Jadi mungkin nanti gantian dengan kakaknya. Wah, sudah strike deh. Jadi kita hentikan percakapan yang tadi. Oh, terlepas. Oke, kita tunggu saja ya, guys. Ah, sudah, guys. Oh, begitu cara untuk mendapatkan berapa di mata kain. Oh, mantap. Oh, ini di panggal-panggal ini. Oh, dia kasih naik begitu, kasih ringan jadi lain ini gitu, terlepas. Satu ekor saja. Oh, satu ekor saja prediksi abang kita. Main. Oh, besar guys. Oh, mantap. Angkat dia. Weh, 3 kiloan ini, 3 sampai 4 kiloan. Mantap. 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 Oke. Lebih besar. Halo. Oh. Mau pelan landi. Oh. Oke, terlalu kilo guys. Oke. Okay. Tunggu ya guys. Pantong-pantong. Kasihin dulu pat kanan, mau video dulu berapa dia? Kita angkat dulu kita. Kita angkat dulu, kita akan beralih ke angler lainnya. Jadi, kita angkat mata kainnya. Mari ini pantas. Yeah. Coba kita lihat mata kainnya, spill dulu. Kita lihat ini karena ikannya besar-besar. Aslinya sudah berubah. Tabua ini apa namanya melayunya? Ya, sudah apa namanya ini? Satu lagi sudah putus ini. Oh, putus lagi guys. Mata kainnya sudah kebuka ya. Yang aslinya bagaimana? Oh, dua lagi. Pantas terlepas-lepas ini.
Sudah. Oke, okay, kita. Berapa? Peran dua. Tiga saja ini, mau melihat di. Tambah dulu. Oke, okay, kita berhenti dulu. Oke, okay, jadi jangan lupa like, comment, and subscribe.